بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkam Asy-Syar'iyyah dengan tema salam adalah merupakan media pemersatu umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, media pemersatu umat Islam adalah di antaranya adalah salam. Kenapa? Karena dengan mengucapkan salam satu dengan yang lain, dengan umat Islam mengucapkan salam satu dengan yang lain, maka akan menumbuhkan pada hati mereka rasa kasih sayang, rasa bersaudara, dan dengan menyebarkan salam, artinya membudayakannya, akan menjadikan hilang atau hilangnya rasa dendam, rasa saling bermusuhan, yang kemudian akan menimbulkan rasa saling bersaudara. Itulah salam. Karena para jamaah, orang yang bermusuhan itu sifatnya adalah tidak ingin menyapa, ya, sifatnya tidak ingin menyapa, tidak ingin naruh, ya, bahkan cenderung kepada menalak, kata orang, ya, mentalak begitu, ya, atau apa, ya, cenderung karena kebencian ingin menjauhi. Nah, begitu kemudian salam ini diucapkan oleh salah satu dari yang bertengkar, yang berselisih, maka akan timbul pada pihak kedua yang diucapkan salam sebuah rasa di mana, kenapa saya membenci saudara saya yang dia mengucapkan salam kepadaku, yang dia mendoakan baik kepadaku, sehingga dari situlah muncul rasa kepingin membalas kebaikannya. Yang tadinya kurang akrab, maka dengan salam akan menjadikan akrab. Ya, karena manusia itu bagaimanapun juga di antara sifat baiknya adalah yaitu kepingin berbalas budi pada suatu kebaikan. Itu di antara kebaikan manusia. Bahkan hampir semua manusia itu kepingin membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik kepadanya. Itu adalah merupakan satu sisi dari kebaikan manusia. Makanya dengan adanya salam, saling membudayakan salam, insya Allah umat Islam akan bersaudara, ya, akan semakin kuat ukhuwah Islamiyahnya.
Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat pada hadis berikut ini, lihat pada layar hadis. Coba dibaca oleh qori'nya, An Abi Dawud bi sanadihi. An Abi Daud, dari Abi Daud bi sanadihi, dengan sanadnya, ila Abi Hurairah, kepada Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku berada di tangannya, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman kepada Allah, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan baik, tidak akan beriman dengan sempurna, kata Rasulullah, hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai di antara sesama muslim. Lalu Rasulullah bersabda, afala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala syai'in, atas atau kepada sesuatu hal, idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukannya, tahabbabtum, kalian akan saling mencintainya. Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Masya Allah, inilah para jamaah. Kata Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Ya, dalam bahasa lain, budayakan salam di antara kalian. Maka akan hilang dari kalian apa namanya kedengkian, ya, dendam kusumat. Ya, akan hilang dengan kebiasaan mengucapkan salam. Bagaimana tidak para jamaah? Karena salam ini adalah penghormatan, ya. Dengan assalamualaikum, artinya semoga kesejahteraan, semoga kedamaian, semoga keselamatan atas kamu. Ini maknanya. Maka ketika dua orang manusia saling bermusuhan, kemudian salah satunya mengucapkan salam, akan berdampak positif kepada pihak keduanya. Karena ketika dia ucapkan semoga keselamatan, semoga kedamaian, semoga kesejahteraan atas kamu, saat itulah dampak positif pada pihak kedua, di mana dia akan mengatakan, bukankah ini orang baik, bukankah dia mendoakan baik kepada saya, dan begitu seterusnya. Ini kejiwaannya akan ke sana. Makanya yang penting bagi kita adalah mari kita budayakan salam. Lalu bagaimana cara membudayakan salam? Maka bab ini akan menjawab, ya. Bab ini akan memberikan jawaban kepada kita bagaimana cara membudayakan salam. Di antaranya adalah hadis-hadis berikut ini. Silakan dibaca hadisnya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal mashi. Orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi alal qaidi, orang yang berjalan
mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan pada riwayat Al-Bukhari, was-saghiru 'alal kabiri, dan yang kecil kepada yang tua. Ini di antara langkah-langkah membudayakan salam yang dengannya kedamaian ukhuwah Islamiyah insyaallah akan tegak, yang dengannya kebencian, kedengkian, dendam, kusumat akan ternetralisir. Yaitu caranya di antaranya, ketika seseorang sebagai pengendara, ya, ketika kita berkendaraan, maka ucapkan kepada yang berjalan kaki. Jadi misalnya kita berjalan di kampung, ya, kita berjalan di kampung sedang naik sepeda motor, maka ketika kita berpapasan dengan tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, atau siapa saja yang dia muslim, ucapkan salam, assalamualaikum. Maka yang berjalan akan menjawab, waalaikumsalam. Ini adabnya. Jadi yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Cuma terkadang kita karena kita terbiasa mengucapkan salam, ini saya pernah terjadi, istilahnya apa, keprucut kalau bahasa kita. Kebetulan teman, saudara, jamaah yang naik sepeda motor gak ngucap-ngucapin salam gitu loh. Sehingga kita yang berjalan itu ngucapin salam duluan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru dia menjawab, waalaikumsalam. Ini saya sendiri pernah, ya gak sadar itu, bahwasanya seharusnya yang berkendaraan dulu yang mengucapkan salamnya. Ini diantara adabnya, ya, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Atau barangkali itu juga boleh terjadi, ya, dalam rangka untuk ta'liful qulub, menjinakkan hati, dalam rangka untuk juga memberi pelajaran kepada saudara kita yang naik kendaraan tapi gak mengucapkan salam, agar setelah itu dia sadar dan harus mengucapkan salam. Mungkin kita sengaja, ini ada jamaah, ada teman, berpapasan dengan kita ketika kita sedang berjalan, kok diam saja, sudah diukur dari jarak beberapa meter kok gak ngucapin salam, begitu kurang satu meter pun juga gak ngucapin salam, maka kita ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia akan menjawab, dan pasti akan menjawab. Karena semua orang tahu bahwa menjawab salam itu wajib, sedangkan memulainya sunnah begitu. Nah, ini mungkin kalau kita memang kepingin agar dia sadar bahwa kalau berkendaraan, ucapin salam kepada yang berjalan kaki. Nah, ini yang pertama di antara langkah-langkah membudayakan salam. Orang yang berkendaraan mengucapin salam kepada yang berjalan kaki. Yang kedua, wal mashi 'alal qa'idi. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ini jangan terbalik, ya. Jangan yang duduk duluan mengucapkan salam, jangan. Karena kalau itu terjadi para jamaah, padahal apa adabnya seperti ini, kalau itu terjadi pada kita, berarti kita yang kurang baik. Berarti kita yang kurang baik. Ya. Terkadang kita masuk ke bank misalnya, mau transfer, mau apa. Qadarullah, justru satpam tuh mengucapkan salam duluan. Yes, kemarin waktu saya masuk ke suatu bank, ya, begitu, ternyata satpam sudah mengucapkan salam duluan. Dalam hati saya, wah, kamu kalah duluan, saya gitu kan, kalah duluan, atau bahasa kita apa, kalah cepat, gitu, kalah cepat. Ya, memang seharusnya kita masuk assalamualaikum, meskipun di BCA kah, di BRI kah, BNI kah, yang umum-umum itu, ucapin salam.
Tapi kalau yang di syariah-syariah memang sudah dilatih nampaknya ya, yang di syariah sudah dilatih, mesti satpam atau pegawai-pegawai itu mesti assalamualaikum begitu, assalamualaikum duluan. Nah sekarang bagaimana kita duluan gitu loh, karena yang duluan itu yang paling bagus. Ya, nanti ada hadis tentang itu, bahwa yang paling mulia, yang paling dekat saat itu di hadapan Allah, yang pertama memulai. Jadi kalau ada dua orang sedang berpapasan, siapakah di antara dua orang itu yang paling dekat dengan Allah? Dalam hadis dikatakan yang paling dahulu memulai salam, itulah yang paling dekat dengan Allah. Maka kalau kita ternyata didahului orang lain, maka berarti kita kalah dalam masalah itu. Kita kalah, seharusnya kita duluan. Jadi orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kemudian wal qalilu 'alal katsiri. Yang sedikit kepada yang banyak. Ini rombongan yang sedikit kepada rombongan yang banyak mengucapkan salam. Cuma nanti di sini tidak dimuatkan ada adab lain di antaranya atau sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Kalau kita rombongan masuk majelis atau masuk rumah misalnya atau bertamu, apakah semua rombongan itu mengucapkan salam? Nah di sini ternyata yang benar adalah cukup diwakili oleh satu orang saja. Ketika sudah ada dari rombongan yang mengucapkan salam, maka gugur bagi yang lainnya. Misalnya kita berlima, bersepuluh datang ke rumah saudara atau berkunjung ke rumah jamaah misalnya, cukup salah satu dari kita assalamualaikum, maka kemudian yang punya rumah menjawab waalaikumsalam. Ini cukup. Ya. Karena sempat terjadi karena memang tidak ngerti, semua orang yang dalam rombongan itu ngucapin salam gitu loh. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Akhirnya rame. Ya, bagaimana yang benar? Ketika rombongan bersama-sama, satu yang mengucapkan salam, yang lain gugur. Nah ini, misalnya hadir di majelis, ya di majelis. Kalau hadir di sholat berjamaah, gak usah ngucapin salam ya. Yang ada apa? Ngucapin doa masuk mas. Doa masuk masjid. Nah, kan ada doa masuk masjid, kaki kanan, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berdoa dengan doa yang ada. Berselawat, kemudian berdoa. Itu kalau masuk masjid. Kapan itu di sebuah masjid ya? Saya pas sedang ada kajian begitu, sedang mau salat Isya. Ternyata ada yang ngucapin salam itu dari masuk pintu. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini ya. Ini terjadi, memang terjadi. Terus gimana? Kalau masuk masjid untuk berjamaah tidak ada adab masuk masjid mengucapkan salam, melainkan ya betul ngucapin salam kepada Rasulullah, assalamualaika ya Rasulullah, kemudian berselawat, kemudian mengucapkan Allahummaftahli abwaba rahmatik. Ini sempat beberapa pertemuan yang lalu ya. Pas kita sudah masuk shop sih, sudah masuk shop, ada ngucapin salam, assalamualaikum gitu. Tak pikir ini salam kepada kita semua atau kebetulan ketemu dengan teman di depan pintu, wallahu alam ya. Karena kita sedang konsentrasi mau sholat itu. Jadi begitu. Orang yang sedikit kepada orang yang banyak, ya. Termasuk juga ketika kita masuk majelis ya, ada pengajian ya, pengajian bersama, kemudian kita datang ucapin salam. Atau kalau misalnya pengajian sedang berjalan dan takut menjadikan pecahnya ini, ya mungkin ngucapin salam kepada yang ada di dekatnya, assalamualaikum begitu, pada yang di dekatnya saja. Jangan di majelis orang sedang mendengarkan fatwa langsung assalamualaikum, akhirnya pada balik ke belakang waalaikumsalam. Akhirnya masuk YouTube, akhirnya rame di YouTube-nya gini. Ini jadi enggak juga ya. Ya mungkin kepada yang ada di sekitar aja dengan suara lirih kalau sudah berjalan ya. Jadi orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Kemudian dalam satu riwayat lain, wassoghiru alal kabir, wassoghir alal kabir.
yang kecil kepada yang tua. Nah, ini ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita duluan yang mengucapkan salam. Dan ini juga bisa kita ambil sebagai ibroh ya. Mungkin murid kepada guru. Nah ini, murid kepada guru. Atau kita sebagai rakyat kepada pimpinan misalnya, pada kepala desa kah, atau Pak Camat, Pak Presiden misalnya ya. Ketemu kita ucapin salam dari yang kecil kepada yang besar. Insya Allah bisa diambil ibroh ke arah sana. Ya, guru ke murid ke guru, ya, anak ke orang tua, ya gitu. Adik ke kakak, abang, ini yang mengucapin salam duluan. Kemudian hadis berikutnya. Nah ini para jamaah, orang yang paling mulia dari dua orang yang mengucapkan salam siapa? Pada hadis berikut ini. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama, billahi, di sisi siapa? Yaitu man bada'a bisalami, orang yang man bada'ahum bisalam, yaitu orang yang memulai kepada mereka dengan salam. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidhi. Jadi siapa yang duluan mengucapkan salam, maka dia yang paling utama di hadapan Allah. Nah berarti gerakan membudayakan salam ini juga menjadi salah satu strategi untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan, untuk mencapai keutamaan-keutamaan di sisi Allah. Dengan cara apa? Membiasakan memulai salam ketika berpapasan dengan orang lain. Ini sekaligus hadis ini menjadi apa namanya, menjadi ilmu tentang, pengetahuan tentang strategi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Salah satunya adalah memulai duluan dengan ucapan salam. Jadi kalau dalam sehari misalnya 10 kali kita mengucapkan salam, setiap bertemu assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, dalam satu gebrakan, dalam satu belokan, dalam satu kelokan sudah 3 kali keutamaan kita sandang, ya, betul itu. Ini silakan ketemu assalamualaikum, jangan mereka duluan gitu loh. Jangan mereka duluan. Saya sering juga, karena mungkin sama-sama ngerti ya, sama-sama ngerti, tabrakan, sama-sama saling memulai. Ini saya pikir, wah ini sama-sama ngerti keutamaan ini, saya gitu. Ya enggak apa-apa, itu bagus itu. Jadi kebetulan gitu loh. Assalamualaikum. Ya, saya juga ngucapin salam, dia juga ngucapin salam sama-sama. Ya ini sama-sama jawab, waalaikumsalam, dia juga waalaikumsalam begitu. Ya, enggak masalah lah begitu ya. Ini bagus para jamaah, hadis ini bagus. Hadis riwayat Umamah Al-Bahili bagus. Yaitu strategi untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan, di antaranya apa? Memulai dulu dengan salam. Ya, satu kali saja memulai salam, kita sudah dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan. Ya, kalau dimuliakan oleh Allah artinya derajatnya diangkat di sisi Allah. Wah, kalau misalnya dalam sehari kan kita banyak kegiatan. Banyak kegiatan, apalagi yang ke masjid kan, ketemu di parkiran, assalamualaikum, berapa orang di situ, banyak itu, yang parkir kan ada 10 orang, assalamualaikum, 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 masya Allah, 10 keutamaan, alhamdulillah, subhanallah. Begitu mau naik tangga masjid, ada lagi di situ yang duduk-duduk, assalamualaikum, 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 5 orang, 15 orang sudah, 15 keutamaan diangkat oleh Allah. Masya Allah para jamaah, banyak ya. Silakan itu.
Atau mungkin ini, ketika di dalam masjid, kapan kita dianjurkan saling bersalaman? Banyak kaum muslimin itu membudayakan salam justru setelah selesai sholat berjamaah. Dan ini salah ya, ya. Ini salah. Apalagi sampai ada budaya sampai muter-muter itu. Imamnya muter ke arah belakang, semuanya datang kepada imam bersalaman. Setelah itu orang yang di shop itu salaman kepada orang yang kanan kirinya, kedua ketiganya, di sampai begini. Kemudian berbalik ke belakang lagi, salaman. Akhirnya apa? Shopnya ruwet. Seharusnya berzikir khusuan, khusyuk. Akhirnya apa? Kacau barisannya. Karena apa? Saling ini berbalik arah untuk salaman. Nah, ini bagaimana? Ini tidak ada sunnahnya. Tapi memang ada satu riwayat, ya, satu riwayat. Barangkali ini yang dipakai oleh mereka. Suatu ketika Rasulullah lama tidak bertemu dengan seorang sahabat tertentu tentunya ya. Lama enggak ketemu, ketika habis sholat ketemu ada di sampingnya, maka Rasulullah salam. Ini artinya mendadak karena lama tidak ketemu. Mungkin. Tapi kalau kebiasaan habis salam mesti bersalaman, maka tidak ada riwayat yang menerangkan hal itu. Bagaimana seharusnya? Jangan seharusnya. Kenapa? Karena konsentrasi berzikir akhirnya terpecah. Lalu kemudian bagaimana jalan keluarnya? Di antaranya Syekh bin Baz juga pernah mengajarkan kepada kita. Jalan keluarnya adalah lakukan saja hal itu pada saat selesai sholat sunnah. Nah ini, pada saat selesai sholat sunnah atau pada mau pulang. Jadi habis sholat berjamaah, wiridan. Baca istighfar 3 kali, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini tahlilnya Rasulullah setiap selesai sholat. Jadi Rasulullah itu jamaah tahlil, para jamaah ya. Jamaah tahlil. Kapan Rasulullah tahlilan? Kapan? Setiap selesai sholat 5 waktu. Alhamdulillah, mari kita jadi jamaah tahlil. Ya. Jamaah tahlilnya siapa? Jamaah tahlilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan membaca tahlilnya? Setiap selesai sholat 5 waktu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian baca, jangan lupa baca ayat kursi sekali, kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu rabbil falaq 3 kali, kul a'udzu rabbin nas 3 kali. Kata Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi sesudah selesai sholat, maka kemudian mati di hari itu, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Ya, tidak ada yang menghalang-halangi antara dia dengan surga kecuali mati saja. Artinya kalau mati pasti masuk surga. Bagi yang selesai sholat baca ayat kursi, ya kita tidak tinggalkan, ini sunnahnya. Tapi kalau kita dipecahkan dengan berbalik arah terus salaman, apalagi ada selawat pengiring, kalau bahasa kita apa ya, ada istilah baru yang saya ciptakan ini, termasuk bid'ah ini, ada selawat pelopor ini saya buat bid'ah ini ya, selawat pelopor ini. Kenapa? Kenapa saya katakan pelopor? Karena dijadikan sebagai media untuk salaman. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
sampai akhirnya jamaah itu pada beramburan untuk salaman, salaman, salaman. Kacau akhirnya. Kacau. Orang yang sedang munajat, kacau. Nah, di sini para jamaah ya. Ini ada, tapi bid'ah ini kan bid'ah perkara dunia ya. Istilahnya selawat apa tadi? Selawat pelopor. Ini istilah baru. Ya, istilah baru yang tidak ada urusannya dengan agama ya. Itu akhirnya begitu. Atau ada orang bilang salam kontak. Nah, ada betul ini, salam kontak. Salam kontak itu biasanya terjadi ketika ada orang lagi kumpul-kumpul, pengajian, tahlilan, macam-macam. Untuk mengakhiri pertemuan itu, biasanya gak ada yang berani keluar sebelum ada salam kontak, selawat kontak. Setelah ada selawat kontak, baru pada berhamburan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Ini kemudian pada pulang lah ini. Sebelum ada itu, gak berani pulang. Itu orang sebut apa? Selawat kontak lah itu. Apa benar? Ya gak benar ya, gak benar. Salam apa tadi? Selawat pelopor juga gak benar. Kenapa saya katakan selawat pelopor? Karena dijadikan sebagai pelopor untuk salaman. Bahkan para jamaah di daerah Banyuwangi, barangkali ada jamaah yang dari Banyuwangi ya, silakan berdakwah ya. Di Banyuwangi itu ada kebiasaan, bukan hanya di Banyuwangi, di daerah-daerah tertentu ada kebiasaan setelah sholat, setelah wiridan, maka imam berdiri, kemudian semua jamaah berdiri melingkar, melingkar para jamaah, melingkar, kemudian imamnya yang memulai Allahumma sholli ala Muhammad sampai kepada lingkaran yang terakhir, kemudian dia pulang. Ya. Setelah itu lingkaran kedua, orang yang kedua juga begitu sampai habis. Dan itu setiap lima waktu. Kelihatannya memang bagus ya, bagus kelihatannya, tapi karena tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya, maka jadilah itu termasuk perbuatan bid'ah karena tidak ada contoh. Nah, kalau memang ingin salaman, ada jalan keluar dari para ulama, termasuk di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu lakukan saja setelah sholat sunnah, habis sholat rawatib maka kemudian salaman, kemudian pulang, atau sama-sama mau pulang salaman dulu, sama-sama mau pulang sebelum keluar masjid, atau di luar masjid nanti ketemu salaman sama orang-orang, bukan setiap selesai sholat lima waktu, bukan. Dan ini merusak keadaan, merusak orang yang sedang munajat, merusak orang yang sedang ingin menyelesaikan apa hitungan zikirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bagaimana kita bersalaman ya. Jadi orang yang memulai dulu salam adalah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya katakan tadi bahwa di antara strategi untuk meninggikan derajat di sisi Allah, agar kita diutamakan oleh Allah, maka jadilah kita ini orang yang selalu memulai salam dengan orang yang bertemu dengan kita. Lalu siapa saja orang yang kita ucapin salam? Dalam hadis dikatakan ya, afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam riwayat Bukhari itu ya. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Kata Nabi, ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ini sungguh luar biasa Islam para jamaah. Islam ini agama damai, bukan agama intoleran. Ini sekarang ini ada tuduhan-tuduhan banyak para jamaah. Memang Islam itu sengaja disudutkan. Jadi orang kafir di antara makar mereka para jamaah, mereka berusaha menciptakan suasana agar Islam dan orang Islam dipersalahkan. Ini kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Sekarang ada gerakan-gerakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang anti agama, berusaha mencari-cari kesalahan orang Islam, berusaha menciptakan suasana-suasana yang menyebabkan nanti orang Islam dituduh salah, Islam dan kaum muslimin dinista. Padahal para jamaah,
sama sekali tidak benar. Ya, makanya umat Islam jangan terpancing gitu aja. Agama ini agama baik, agama damai. Agama damai, kata Rasulullah, sebarkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Bayangkan. Berarti kita ketemu di pasar, berpapasan dengan saudara kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Di pasar, di jalan, ketemu dengan hamba Allah. Assalamualaikum. Silakan. Ini Islam. Menyebar salam adalah kedamaian. Ya. Tuduhan-tuduhan intoleran, ya. Ini diciptakan. Memang orang kafir, orang munafik berusaha menciptakan suasana buruk kemudian dilemparkan kepada umat Islam. Atau sengaja dia masuk masjid membuat kacau. Nah, ini. Sengaja melemparkan sesuatu isu kepada masjid dan jamaah masjid. Melemparkan isu di perkampungan kaum muslimin, ya. Namanya tadinya Robert Robert Saturnus, kemudian dirubah Ahmad, itu namanya Ahmad, sehingga apa, terkesan orang Islam. Ada juga yang kepingin merusak Islam, sengaja jenggotnya dipanjangkan, terus melakukan suatu kriminal, akhirnya apa, oleh temannya yang sama-sama jahat difoto, jenggotnya saja yang difoto, kemudian langsung di-expose di majalah apa, sang teroris gitu. Wallahi. Wah, ini musuh para jahat. Iblis akan berusaha mencari cara apapun yang mereka bisa. Maka kita orang yang beriman harus waspada. Islam bukan agama intoleran. Islam adalah agama damai. Sampai kata Nabi, sebarkan salam ala man arafta, kepada yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan yang tidak kamu kenal. Bayangkan, inilah Islam. Mari kita bersyukur dengan Islam ini, dan kepada semua kaum muslimin, tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan ukhuwah Islamiyah, lepaskan fanatisme golongan. Kembali lagi ya, lepaskan fanatisme golongan, ciptakan suasana ukhuwah Islamiyah dengan sebarkan salam. Tidak ragu-ragu dan tidak pilih-pilih. Tidak, ini bahasa no. Tidak tebang pilih. Bahasa kapan ini? Bahasa no. Apa? Tidak tebang pilih. Karena sekarang di medsos itu lagi rame-rame. Ini tebang pilih ini. Tebang pilih ini. Kalau bahasa Jawa, Pak, pilih kasih. Ya. Tidak tebang pilih. Sampaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insya Allah. Orang yang tadinya mau berbuat jahat pun gak jadi. Saya diucapin salam. Terima kasih fulan. Gitu. Terima kasih Pak ini. Masya Allah. Ya. Baik, hadis yang berikutnya silakan. Ini Rasulullah sedang menegur orang yang sholatnya jelek, lalu dia juga selalu mengucapkan salam ketika ketemu dengan Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, fi haditsil musii sholatuhu. Haditsul musii sholatuhu. Ini kalau bahasa nahwunya apa, Mas? Sholatuhu kok dibaca rofa begini, apa, Mas? Halo? Ismul fa'il ya'malu amala fi'lihi. Harus tahu itu ya. Ismul fa'il ya'malu amala fi'lihi. Mana yang merofakkan sholatuhu? Apa yang merofakkan sholatuhu? Al-musi'u. Ya, al-musi'u. Nanti ada al-masdar alladhi ya'malu amala fi'li. Ada juga al-fa'il alladhi ya'malu amala fi'li. Seperti ini, menyebabkan sholatu menjadi fa'il. Fi hadithil musi'i opo, apanya? Nah, inilah fa'il itu. Sholatu, sholatnya. Tentang hadisnya orang yang jelek sholatnya. Jadi suatu ketika para jamaah, ada orang sholat di Masjid Nabawi itu jelek sholatnya. Gimana gak jelek kalau sholatnya begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhan Sami, Allahu Akbar, Subhan Allah, cendul, 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 gitu.
ya. Sami'a Allah Allah wa Rasul. Atau ya dulun assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah. Ngebut salatnya. Seret 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 seret. Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar rabbana Allahu akbar subhanallah attahiyatu lillahi assalamualaikum warahmatullahi. Maka kemudian Rasulullah tegur, dipanggil Rasulullah. Kemudian apa? Jaa ya, jaa fa shalla. Dia kemudian datang lalu salat, salatnya jelek. Lalu tsumma jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi memperhatikan orang itu, habis salat orang itu datang kepada nabi dan fa sallama lalu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata nabi? Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kembalilah kamu salat karena kamu belum salat. Loh, sudah sholat kok katanya belum sholat. Karena diperintah oleh Rasulullah, dia mengulangi lagi. Ya sama, karena memang itu sudah wataknya itu. Sudah setiap hari sholat begitu. Kemudian dia sholat lagi. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhan. Allahu Akbar subhan. Allahu Akbar subhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu setelah itu salam datang lagi kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi katakan sampai 3 kali itu. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan salatlah, kamu belum salat. Dia salat lagi. Ya sama seperti tadi, memang itu sudah kebiasaan kok. Allahu akbar, Allahu subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 3 kalinya kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa kecuali itu." Maka kemudian Rasulullah terangkan bahwasanya kalau salat itu hendaknya tumaknina, ya. Enggak tumaknina salatnya. Allahu akbar. Assalamualaikum begitu. Saya pernah ikut salat tarawih para jamaah ya. Di Malang Selatan. Kebetulan salatnya 23 rakaat. Ya enggak apa-apa sih, wong memang salat di malam Ramadan itu kan Nabi katakan barang siapa yang menegakkan malam hari kan begitu ya. Sehingga ada yang berpendapat boleh 23 boleh. Saya ikut sholat di sebuah pesantren, lah kebetulan Gus yang imam itu hafal Quran gitu loh. Subhanallah, saya sampai kram kaki saya. Sampai kram. Saya baca Fatihah itu gak nutup, padahal sudah super cepat saya. Fatihah saya itu sudah super cepat, gak nutup itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru iyyaka na'budu sudah Allahu Akbar. Kemudian saya ikut rukuk. Baru subhan sudah sami'al. Begitu sami'allahu liman hamidah alhamdu. Baru rabban sudah Allahu Akbar. Kemudian ikut sujud baru subhan Allahu Akbar. Baru Allahumma belum Allahumma gfirli warhamni belum. Allahumma gfir Allahu Akbar. Subhan Allahu Akbar. Kemudian tahiyat, tahiyat baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sudah assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kemudian berdiri lagi. Allahumma sholli ala Muhammad berdiri lagi gitu ya. Sampai akhirnya aduh, saya kemudian cuti dari sholat itu. Belum selesai saya sudah apa? Kram kaki saya. Ah, ini keterlaluan ya. Saya pernah juga di ini di terminal Solo ya. Malam hari ya ini jemput anak-anak ini di terminal Solo, ketika di terminal itu malam-malam biasanya jam 3 sudah di sana. Ada orang salat tahajud, masya Allah, super cepat. Wallahi, saya sampai heran, kenapa tidak saya foto tadi gitu? Baru selesai saya, wah, kenapa tidak saya bikin videonya ya, untuk contoh lah minimal ya, bahwa ini tidak benar. Jadi salatnya begini, jadi rukunya juga enggak anu, sujudnya juga belum sampai nempel tanah itu. Allah, 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 Allah. Wallahi berjamaah. Super cepat ini namanya ya. Nah, tidak boleh ya. Jadi kemudian ini orang yang salatnya jelek sampai 3 kali kata Rasulullah. Ya, dalam hadis ini. Nah, di sini yang ditulis oleh penulis kitab di mana dia selalu mengucapkan salam. Datang lagi kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi mengucapkan salam. Hadis berikutnya
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, fal yusallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Nah ini, ucapkan salam, berpapasan, ini berpapasan, assalamu alaikum gitu. Fa in halat bainahuma sajaratun, kalau kemudian menghalangi, membatasi di antara keduanya ini, ya misalnya begini, ini, nah ini di, terhalang, nah ini terhalang oleh pohon, au jidarun, atau terhalang oleh tembok, ya au hajarun, atau terhalang oleh batu, atau kalau dalam kerumunan misalnya di mal-mal, biasanya kita terpisah dengan orang lain. Ini ada orang lewat dari depan, nah, terpisah, nah ini. Begitu bertemu kembali, apa? Fal yusallim alaihi, ucapkan salam. Jadi misalnya begini para jamaah ya, ini misalnya ini saya katakan ini tembok atau orang atau kayu. Kita tadinya berjalan bersama-sama, ya. Jalan bersama-sama ngobrol, tiba-tiba ada tembok, kita berpisah. Atau ada orang lain, kita berpisah. Ketemunya lagi itu assalamualaikum. Nah, begitu. Itu sunnahnya. Ketika berjalan bersama-sama ketemu assalamualaikum. Nanti jalan lagi ada tembok, ketemu assalamualaikum. Jalan lagi misalnya ada pot bunga. Nah, ini kalau di mal-mal itu ada pot bunga, kita harus berpisah kan, kalau enggak ya nabrak nanti kan gitu. Ya, terpaksa berpisah. Begitu ketemu lagi assalamualaikum. Ah, itu sunnah mengucapkan salam. Kemudian berikutnya, nah sekarang bagaimana kalau dalam majelis ya? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza intaha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah mencapai, ila majlisin, kepada suatu majlis, falyusallim, maka bersalamlah. Jadi misalnya dalam majlis begini, kemudian masuk assalamualaikum begitu, ya. Kemudian gimana? Fa in badalahu an yajlisa fal yajlis. Kalau memang sudah nampaknya boleh duduk, misalnya ternyata ada tempat duduk, maka duduklah, ya. Ketika dalam majlis kita ucapin salam assalamualaikum, terus ternyata di pojokan sana ada tempat duduk yang kosong, kita duduk. Di tempat sana ada tempat duduk yang kosong, kita duduk. Terus gimana? Kalau misalnya tidak ada tempat duduk, ya terpaksa berdiri. Terpaksa berdiri ya di belakang. Summa idza qama falyusallim. Kemudian ketika mau berdiri, ucapin salam juga. Misalnya kita mau pulang, ini ada beberapa orang berkumpul, kita mau pulang duluan, ya. Assalamualaikum begitu. Maka dikatakan di sini falaisat al aula bi ahaq bi ahqqa min al akhari. Maka tidak ada yang pertama lebih berhak daripada yang lainnya. Jadi artinya yang pertama lebih berhak, ya. Lebih utama daripada yang lain. Yang mengucapkan salam duluan lebih utama daripada yang menjawab salam. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Syarah daripada hadis ini, taib, saya baca, min adabis salami wa sunanihi, di antara adab-adab bersalam dan sunnah-sunnah mengucapkan salam, allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, an yusallimur raqibu alal masyi, orang yang sedang berkendaraan
kepada yang berjalan kaki. Kenapa? Lima fi dzalika, karena dalam hal itu minat tawadu ilahu, ada ketawaduan, ya. Ada ketawaduan atau rendah diri. Wa tatyibi khatirihi, dan membersihkan jiwanya atau hatinya. Jadi orang yang sedang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang sedang jalan kaki ini sebagai bentuk rasa tawadu, menghilangkan rasa congkak, rasa pongah. Assalamualaikum, yang salam kemudian waalaikumsalam. Ini masya Allah. Supaya yang di atas kendaraan ini ada nilai tawadu. Wa yusallimul mashi alal qaidi, orang yang sedang berjalan kepada yang duduk-duduk. Wal qalilu alal kathir, orang yang sedikit kepada yang banyak. Wasaghiru alal kabir, orang yang kecil, yakni yang muda, alal kabir, kepada orang yang lebih tua. Kenapa? Lima lahu min haukit min haqqit tawqir. Karena dalam masalah ini di situ ada apa namanya? At-tawqir itu memuliakan, yang kecil memuliakan yang tua, yang berjalan memuliakan yang duduk, begitu. Lalu fa idza iltaqa al muslimani, kalau dua orang muslim saling bertemu di jalan, di pasar, di mana-mana, lalu bagaimana? Fa inna aqrabahuma ilallahi, maka sesungguhnya di antara dua orang ini yang paling dekat kepada Allah yaitu alladzi yabda'u bisalam, yang memulai duluan dengan salam. Itulah yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Maka mari kita berusaha saling selalu mendahului. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kemuliaan-kemuliaan. Li'annahu kana sabbaqan ila fi'lil khairi. Lah ini. Karena orang yang memulai salam itu berarti dia sabbaqan, telah berlomba-lomba saling mendahului ila fi'lil khairi, kepada berbuat kebajikan. Ini diantaranya. Maka wa yustahabbu aidan, dan dianjurkan juga tikrarus salam, mengulang-ulang salam idza faraqal muslimu akhahu, apabila dua orang muslim berpisah dengan saudaranya. Misalnya tadi berjalan ada pot bunga ini, nah ini ada kayu ini, ada kerumunan orang, nah ini, kemudian tsumma laqiyahu, kemudian berjumpa dengannya, walau kanat almuddatu qasiratan, walaupun sebentar, kan sebentar ini, tadinya berjalan sama-sama ngobrol, tiba-tiba ada pot bunga, ketemu assalamualaikum, jalan lagi ada orang lagi assalamualaikum, nah ini. Wa kama yustahabbu, dan sebagaimana dianjurkan, liman ata majlisan, bagi yang datang kepada suatu majlis, an yusallima inda kudumihi, yaitu mengucapkan salam ketika kedatangannya. Wa kadzalika yustahabbu assalamu indal insiraf, begitu juga dianjurkan salam ketika bubar dari majlis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu. Terakhir al-fawaid, faidah, silakan. Beberapa faedah daripada bab ini, annas sunnata, bahwasanya yang menurut sunnah yaitu an yusallimar raqibu alal masi, orang yang sedang naik kendaraan kepada orang yang berjalan. Wal masi alal qaidi, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Wal qalilu alal kathiri, orang yang sedikit kepada yang banyak. Ini rombongan banyak. Wasoghiru alal kabiri, yang muda kepada yang lebih tua. Ini diantara sunnahnya. Kemudian yang kedua, istihbabu ilqa'is salam, dianjurkan menyampaikan salam idza tafarraqa al muslimani, apabila dua orang muslim saling berpisah, tsumma iltaqaya, kemudian bertemu kembali,
mengucapkan salam walau qasira al-faslu, meskipun sebentar. Ya. Wa takarrara dzalika, meskipun hal itu berulang-ulang. Ketemu lagi assalamualaikum, berpisah lagi assalamualaikum, berpisah lagi assalamualaikum, begitu. Yang terakhir, istihbabus salam, dianjurkannya mengucapkan salam indal qiyami minal majlis, ketika berdiri dari majlis, atau bahasa kita mau pamitan, mau pamitan. Wa wujudu raddihi, dan adanya orang yang menjawab salam ketika mau pamitan. Eh, saya duluan ya, monggo-monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini diantara sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga pelajaran ini menjadikan kita menjadi orang yang gemar membudayakan salam, dan dengan membudayakan salam insyaallah akan menjadi media terjadinya ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.